Halo, assalamualaikum. Kembali di channel Emak ya guys. Kali ini dapur Emak akan membuat sebuah tumis, tapi tumisnya tumis campuran macam-macam jamur. Ada jamur ini seperti jamur kancing begini. Ini harus direndam dulu. Tadi ini keras, direndam dulu. Terus ini ada jamur kuping. Ini ada jamur enoki. Seperti begini. Dan nanti mau dikasih sedikit campuran ini apa namanya seledri besar, mau dikasih juga ini bakso ikan, ada bawang bombay, daun bawang sama bawang putih. Seperti itu ya guys. Nanti kita iris-iris dulu, baru nanti kita masak. Kayaknya harus dipisah-pisah dulu seperti begini, jangan terlalu besar. Seperti begini aja ya guys. Ini tadi udah dicuci bersih dan ujungnya dibuang. Nih, jamur enoknya. Terus sekarang jamur ininya nih, terus diiris tipis aja. Ini semua udah diiris. Kita lanjut ke seledri besarnya. Kita iris seperti begini. Ini seledri besarnya udah diiris, lalu bakso ikannya ditipis-tipis begini aja. Tadi saya belinya ini bakso ikan yang sudah digoreng ya guys. Ada bakso ikan yang sudah digoreng di pasar, jadi diiris seperti begini. Ini fishbowl-nya sudah diiris semua, hasilnya seperti ini. Dan sekarang buang bombaynya. Bawang bombaynya jangan terlalu banyak ya guys, sebelah aja cukup. Bawang putihnya digeprek, set set set. Bawang daun. Nih, semua bahan sudah rapi, tinggal kita menumis ya guys. Nah, makasih saus tiram, penyedap, dan seperti biasa lada ya guys. Kalau mau tambah garam boleh tambah garam, kalau yang mau pakai gula boleh pakai gula. Terus nanti dikasih air maizena seperti begitu ya guys. Kita langsung. Minyaknya sudah panas guys, masukkan bawang putih, tumis sebentar, masukkan bawang bombay. Kalau kita rutin guys makan bawang bombay ini ya, bawang bombay ini bagus untuk mencegah kanker juga. Bawang bombay layu masukkan seledri besarnya. Jamur, tiga macam jamur,
benar-benar makanan sehat ya. Oke. Masukkan juga bakso ikannya. Tutup sebentar ya guys. Tambah lagi sedikit air guys. Tunggu sebentar. Sebentar ada masuk guys. Kita masukkan bumbu tadi ya, saus tiram sama semua dikasih air sedikit, lalu masukin ke sini, lalu kasih daun bawangnya. Yes, ready. Kalau tidak perlu dicicip-cicip ya say, kalau kurang suka tambahin. Seperti begini hasilnya. Seperti begini hasilnya. Ini bakso ikannya guys. Terpampang nyata di sini. Jamur-jamurnya. Ini jamur enoki. Enokinya. Benar-benar ini super super duper gizi. Enak banget guys. Nih jamurnya. Selamat mencoba bagi mbak-mbak yang mau mencoba resep ini ya. Simple. Kalau kita yang makan, kalau mau dikasih cabe boleh, irisan cabe boleh. Kalau orang sini kan nggak begitu suka pedas ya. Kalau untuk kita boleh dikasih irisan cabe seperti itu. Terima kasih pada semua yang sudah nonton video saya. Semoga semuanya sukses, sehat selalu. Terima kasih yang sudah like, subscribe, komen. Terima kasih banyak. Thank you. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Bye.